Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi di Tokopedia to buy me one, alhamdulillah akhirnya rilis juga yang selama ini ingin saya buat, yaitu alat potong akrilik PCB dan lain-lain sebagainya dengan full aluminium 100 cm ya. Ini tentunya saja ada yang baru, yaitu di sini semi otomatis. Artinya apa? Artinya nanti dia bisa maju sama mundur ya secara otomatis. Jadi Anda nanti nggak perlu repot untuk pegangin. Di sini juga sudah ada, kami sediakan klem ya, klem untuk megang akrilik nanti ya. Nah, ini di video pertama ini kita hanya ingin trial untuk maju mundurnya ya, seperti apa setelah yang satu ini. Baik, langsung aja coba tes maju ya. Jadi di sini ada switch, saya di sini ada switch ya, jadi dia berjalan otomatis ya, dan ya speednya bisa diatur. Jadi saat memotong Anda speednya itu bisa diatur ya, pengganti tangan kita ya, seperti ini ya. Ini pelan dan ini kencang, jadi ada potensionya ya. Ada forward, ini forward maju, nanti ada mundur. Oke. Okay. Nah, ini langsung bisa di stop. Nah, kemudian kita akan mundur. Ya, seperti itu. Kemudian kita slowkan lagi bisa. Kalau untuk mundur dia sebaiknya kencang aja karena kita kan udah motong ya. Nah, tapi kalau untuk maju itu kita harus set nanti. Kita latihan dulu atau trial dulu ya. Seberapa sih kecepatan yang harus diberikan. Kemudian setelah sampai ini nanti bisa langsung di stop. Jadi kita ada switch untuk forward, stop, dan backward. Baik, kita akan coba sekarang tambah untuk perputaran motornya ya. Langsung kita nyalain aja seperti apa. Bismillah. Ya itu, ini pun pakai potensio ya, jadi kita bisa atur speednya seperti itu. Mantap ya. Oke, kita slow aja dulu karena kita mau tes sambil maju ya. Kita forward sekarang seperti ini ya. Kita tambah lagi ya. Tapi kalau maju sih nggak secepat ini ya, karena ada bahan nanti. Oke, ini kita pelankan. Kemudian bisa kita katakanlah udah habis stop ya. Kemudian kita langsung bisa dengan speed yang sama kita langsung bisa mundur seperti itu, maknyus. Jadi dengan adanya otomatis ini sama otomatis, jadi Anda nanti akan stabil pemotongannya ya. Kemudian nanti Anda bisa kerjakan hal yang lain ya, selagi Anda memotong, karena kan ini panjang. Oke. Untuk saat ini kita akan stop dulu. Nanti kita akan lanjut di part 2 bagaimana cara mengklaim akrilik ini ke sana ya. Jadi di sini ada klaim yang akan memegang akrilik ini. Jadi kita tidak perlu megang lagi seperti yang sebelumnya. Jadi lebih aman, lebih stabil, dan kita bisa ngopi-ngopi sambil kerja ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe untuk menantikan video kami yang selanjutnya untuk pemotongan. Dan jangan lupa untuk
cek link deskripsi video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.